Box to Box Media Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Buka Puasa Gelar hari kedua. Gimana puasanya hari ini? Semoga lancar sampai berbuka puasa. Pada episode kedua ini, kami akan memberikan gelar untuk merek baju bola KW lokal paling ikonik. Jadi ingat Ucup nih, yang sering banget pakai baju KW lokal. Oke, kombinasinya ini ya. Yang pertama ada Austie. Ini gua kira merek dari Australia, ternyata bukan. Gambarnya sih lambangnya ada kanggurunya, udah cocok nih. Kedua, ada Multisport. Sesuai namanya nih, multi olahraga banget nih, Multisport. Tapi sebenarnya banyak ditemukan ya di merek baju bola. Yang ketiga, ada Ocean Sport. Wih, negara Ocean nih, Indonesia, negara kelautan. Cocok nih. Ocean Sport juga salah satu merek baju bola KW yang dulu sempat booming lah. Keempat, ada Seven Star. Logonya ada 7 bintang, sesuai namanya ya, Seven Star. Biasanya anak-anak tahun 90-an pada punya nih di lemarinya, baju Seven Star. Oke, itu adalah 4 nominasi untuk merek baju bola KW lokal yang paling ikonik yang kami kumpulkan dari subuh sampai menjelang buka puasa ini. Dan pemenangnya adalah Seven Star. Hal yang bikin mereka menang itu bukan cuma karena anak-anak zaman dulu pada punya, bukan gara-gara itu. Tapi karena mereka berhasil bertransformasi sekarang. Mereka berhasil bertransformasi jadi baju bola original dan baju bola resmi, apalagi resmi ya, untuk klub PSIM Yogyakarta. Selamat untuk Seven Star yang udah berbuka puasa gelar. Nantikan episode buka puasa gelar lainnya dari Box to Box Football hadir setiap hari sepanjang Ramadan. Gua Dexri Niza undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.